dia punya angin banyak ah, simpan. So dia punya push tu mantap. Sekarang ni dah 1.4 dah. 1.4. Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua YouTube. Okay, bertemu kembali minggu ni, hari ni hari cuti. So diharapkan semua penonton-penonton di channel aku ni sihat-sihat semua. Selamat berhujung minggu. Okay, kalau hari ni hampa perasan tak motor aku agak senyap, tak dengar apa-apa kan? Apa rahsia dia? Dah tak dengar bunyi exhaust ni. So ini adalah hasil cerita daripada minggu lepas lah. Apa yang aku buat minggu lepas, boleh hampa tengok dekat video ni. Okey, selesai, lap-lap sikit, kita lap-lap sikit ke sini. Jom kita test. Lama tak dengar exhaust standard bunyi macam mana. Buat minggu lepas ialah aku saja tukar ke exhaust standard, bukan apa, sebab kadang ialah hari-hari kita asyik makan ayam aja, nak juga kita try makan lauk ikan pula kan. So buat sementara waktu ni aku nak layan dulu exhaust standard. Woo!
aku selalu tukar exhaust ni kadang-kadang dalam 2 bulan atau 3 bulan sekali aku tukar sendiri. Kadang-kadang nah juga rasa kesenyapan tu. So hari-hari kadang-kadang duk start motor bising kan, ganggu jiran-jiran sebelah. Kali ni tukar lah start layan saya exhaust standard ni. Nak juga rasa dia punya bass dengan angin dalam tu, dia tolak bunyi tu. Exhaust senyap macam ni, kelebihan dia, kelebihan untuk tidak mengganggu orang lah, satu lah kan. Lepas tu bila aku ride nak sampai dekat kawasan-kawasan perumahan ataupun kawasan-kawasan office, bagaimana kerjaan tu, dia taklah menarik perhatian orang sangat nak tengok kan. Tu tak mengganggu orang lah. Dah masuk office pun tenang sikit sebab orang tak perasan. Kalau tidak exhaust bising ni orang tu tengok saja. So dia lebih low profile lah. Kalau nak fikir satu lagi bab kelemahan dia ialah bahaya, sebab bila kita atas highway, kereta-kereta yang ke atas highway tu dia tak perasan kita lalu di sebelah kan. Mungkin dia pun akan tukar lane dengan suka hati. Sebab sekarang ni pemandu-pemandu kenderaan ni, dia punya etika ni bukannya baik sangat lah. Ada atas highway, atas jalan raya tu, duduk main handphone. Mostly lah aku nampak memang semua main handphone lah. Kalau dalam 20 biji kereta tu, mungkin 10 biji yang pegang handphone. So bahaya untuk exhaust yang senyap macam ni. Tapi kalau aku pakai itu senyap macam ni, aku selalunya aku akan high beam lah dekat setiap kereta yang aku lalu ataupun potong di sebelah lorong kanan. Ok, hari ni aku tak ada apa sangat nak cakap. So lebih kepada exhaust standard dan juga exhaust slip on. Sebenarnya nak tukar exhaust dari exhaust standard ke exhaust slip on ni mudah saja. Bagi aku mudah selepas aku dah buka semua dia punya wire dekat exhaust standard tu. Dia satu wire, wire tu yang menyambung intake butterfly valve. So bila dah buka benda tu dah jadi senang lah. Sebab dia ada cuma 3 nut saja untuk kita buka, dekat tengah, ujung dan juga dekat atas. Lepas tu masuklah slip on. Slip on apa-apa jenis tu masuk je lah. Ada link pipe, ada exhaust belakang. Senang je. Saya sendiri boleh dibuat tak sampai pun 10 minit. Tapi bukan hari-hari tukar exhaust lah. Tengoklah bila dah boring pakai slip on bising-bising ni, layan pula standard ni. So aku rasa dia standard dia lagi safe minyak lah. Sebab dia banyak simpan angin dalam tu. Tak tahulah, kalau aku perasaan aku saja kot. Ok, hari ni seperti biasa aku ke office hari Sabtu, ada sambung buat kerja sikit. Ada something yang kena selesaikan, so nak kena habiskan dalam bulan 2 ni lah. Sedap juga ni exhaust standard ni. Oh, dia punya P tu.
high beam, aku turun high beam lah kat sini. Dia punya P tu sedap lah. Cuma dekat situ tadi dia, aku sikit risau lah, takut kereta tu masuk kan. Tu lah kelemahan dia tu, senyap macam ni lah. Risau kereta tu tukar lain. Aku rasa tu aku pakai dulu lah sampai bulan 3 ni, sebab motor ni akan haji masuk ofis tu. Layan dulu lah, relax dulu. Okay, kalau perbasan dekat Exhaust Standard Z8 ni, dia ada satu yang dipanggil tu lah yang aku cakap tadi, butterfly valve. Butterfly valve tu akan disambung dengan satu wire. Ok, wire tu akan menarik dan melepaskan ataupun menarik dia punya valve lah. Ok, bila kita start enjin, so valve tu akan tertutup. Okay, pada RPM yang rendah valve tu masih tertutup sebenarnya. So angin tu untuk exhaust standard dia akan simpan. Pada RPM low, exhaust standard ni dia akan simpan angin lah. Kalau tak silap aku, dia akan buka pada mungkin RPM 4000 ataupun 5000 macam tu lah. Okay, baru dia akan buka valve tu. Valve tu macam satu penutup ataupun pintu lah dia akan buka kan. Tapi sekarang ni, bila aku dah buka wire tu, aku dah cabut wire tu. Sekarang ni exhaust aku yang standard ni dalam kedudukan always open lah. Maksudnya dia dah terbuka. So dia RPM low ke RPM tinggi ke, dia dah terbuka dah. So sebab tu dia punya angin dia macam senang nak keluar kan. Okay, tujuan valve tu sebenarnya, valve yang dia tutup sebenarnya, dia nak menolong kita punya motor berada dalam keadaan sentiasa ada angin tau. Maksudnya kalau hampa bawa motor ni pakai exhaust standard yang ada valve tu, dia tak akan terhentak-hentak macam tak sebut-semput kan. Kalau yang pernah rasa bawa motor Z8 standard, bila kita masukkan gear 1 ataupun gear 2, kita jalan slow, kita tak akan rasa dia punya sebut-semput tu sebab valve tu sedang tutup. So dia menolong, dia membantu motor ni supaya smooth pada keadaan low RPM. Tapi bila kita buang wire tu, kita buang fungsi valve tu, maksudnya slip on lah. Slip on ni kita kena buang wire tu, kecuali kita pakai exhaust Akrapovic yang ada valve, yang ada butterfly valve ya. Akrapovic, aku rasa salah satu yang exhaust yang ada valve ni. Kalau slip on yang lain tu dia tak ada valve, dia just straight saja. Okay, untuk slip on, kalau kita dah buang valve tu, so angin tu akan keluar lah. So bila angin keluar, angin dia tak akan terkumpul di mana-mana tau. So dia akan direct. Bila direct tu pada RPM yang rendah, dia akan jadi semput-semput sedikit. Bukanlah semput teruk sangat. Okay, dia cuma tak smooth pada RPM yang rendah lah. Tapi bila kita pulas pada RPM tinggi, so dia jadi lawas lah kalau slip on ni. Sebab tu dia lagi ringan. So sekarang ni exhaust aku dia dah jadi macam slip on biasa lah. Cuma dalam tu lah dia ada filter dan dia berat sikit. Okay, berat exhaust standard ni 7.6 kilo. Memang sangat berat.
7.6 kilo tu kira boleh angkat berat yang 10 kilo tu lah, lebih kurang lah. Berat lah. Tapi berat dekat atas motor ni kita tak rasa sangat sebab dia dah tergantung kat atas tu. Tapi bagi aku sedap lah ni. Sekarang ni aku rasa sedap. Ayan eh. Okey, aku ingat setakat tu dulu. Aku pula sampai office ni. Terima kasih kepada yang dah menonton video-video aku sebelum ni. Terima kasih kepada yang support channel. So yang baru sampai tu boleh tekan button subscribe sebelah bawah kanan tu. Okey, semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Ada apa ni? Depa buat ni kot selection sukatan ba. Depa ni selection sukatan ke apa ni? Oh, JP ni tak lihat aku ni. Tabung ni Kamsis. Suka Kamsis.